Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Bapak Arti Jual Kostar merupakan salah satu sosok hakim yang paling ditakuti oleh koruptor. Bapak Arti Jual mempunyai alasan kenapa sering memutuskan untuk memperberat hukuman koruptor, yaitu menurut beliau, penegakan kebenaran dan keadilan harus sesuai fakta yang objektif. Hal ini berbanding lurus atau sesuai dengan nilai orientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana hal ini meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan mengedepankan transparansi dan integritas dari setiap kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, akuntabel. Bapak Arti Jual Kostar adalah orang yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, serta berintegritas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau pernah disogok atau disuap oleh orang yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang beliau tangani, tetapi beliau menolak dengan tegas hal tersebut. Padahal bisa saja beliau menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan. Namun, beliau menolak dengan tegas hal tersebut karena beliau merupakan orang yang jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Dilihat dari segi sikap kompeten Bapak Arti Jual Kostar, khususnya dengan beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ia selalu menangani kasus tanpa pandang bulu, sehingga semua pengambilan keputusan yang ia lakukan betul-betul harus dikaji, didalami, dan dijadikan aset ilmu pengetahuan hukum, sehingga sesuai dan sejalan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Di balik sosoknya yang terkenal sebagai sosok yang tegas sebagai hakim agung dan cenderung kaku, rupanya Arti Jual Kostar juga dapat menerapkan nilai harmonis, yang mana beliau juga merupakan sosok yang ramah dan mampu menjalin relasi yang baik, serta selalu menghargai perbedaan, baik itu dengan rekan kerja maupun orang sekitar. Hal ini dapat dilihat dari salah satu perkataan beliau, bahwa perbedaan itu untuk saling menyempurnakan. Yang kelima, nilai loyal. Hal yang sangat khas dari seorang Arti Jual Kostar adalah adanya gambar di kertas putih yang bertuliskan tinta hitam berada di pintu, tepatnya di gedung Mahkamah Agung lantai 3 ruangannya. Tak sama dengan ruangan-ruangan seorang hakim pada kebanyakan, di mana ruangan seorang hakim dapat diperhitungkan sebagai objek sarana untuk mendapatkan keadilan. Berbeda dengan seorang Arti Jual Kostar, beliau sangat enggan untuk menerima pembahasan yang mengarah kepada kasus yang ditanganinya, terlebih dengan para tamu perkaranya. Karena beliau sangat menjunjung tinggi nilai loyal, yaitu dengan cara menyimpan rahasia dengan cara dan tempat yang aman. Hakim Agung Arti Jual Kostar juga dapat menerapkan nilai adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan dan bertindak proaktif, di mana beliau dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tugas berat yang diberikan saat baru bergabung dengan Mahkamah Agung, hingga berani mengambil sebuah keputusan di suatu kondisi yang belum memiliki peraturan secara resmi. Sikap kolaboratif, yaitu di mana merupakan sikap memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini sosok Bapak Arti Jual Kostar dalam sikap kolaboratifnya, yaitu di mana beliau ini sangat bersahabat, toleran dan solider terhadap kawan, bahkan dalam rapat pimpinan pun tidak pernah memaksakan pendapat dan prinsip musyawarah selalu dia junjung tinggi. Bahkan Bapak Arti Jual Kostar pun pada saat disuap, ia menolaknya dan menyuruh orang tersebut pulang dan tidak berbuat lagi. Di sini merupakan salah satu contoh sosok beliau yang ingin seluruh pihak untuk berkontribusi ke depannya. Hakim yang masuk neraka itu yang satu adalah hakim yang tidak kompeten, yang tidak memiliki ilmu. Oh, itu salah, itu menyengsarakan masyarakat itu. Yang kedua adalah hakim yang tahu tentang kebenaran tapi dia menyembunyikan kebenaran itu. Jadi misalnya dia main mata dengan orang yang berperkara gitu deh. Kalau tadi itu kan karena kurang pengetahuannya ya, pengetahuannya rendah. Kalau ini yang sengaja untuk menyelewengkan proses hukum.
Ini juga masuk neraka. Hanya satu itu yang masuk surga, yaitu yang betul-betul menerapkan prinsip kebenaran berdasarkan fakta-fakta.